Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Zero Craft 573. Oke kawan-kawan, kita akan melanjutkan lagi pertarungan Push Survival episode ke-25 guys. Jadi guys, di video sebelumnya kita udah bikin tangga menuju Tree Farm coy. Jadi kita akan ke tangganya dulu untuk melihat bagian tangganya. Dan juga di sini udah gua bersihin itu barang-barangnya, dan ya di sini MBMB-nya sebelum gua kasih warna coy. Atau kayak gitu aja lah ya, gua nggak usah kasih warna lagi coy. Jadi untuk tangganya seperti ini aja coy. Di sini kita menggunakan blok utuh, padahal sih ini slab coy, tapi gua jadiin blok utuh. Dan ya ini untuk pinggirannya kayak gini coy. Gua udah kasih lihat kan lagi di video sebelumnya, dan juga di sini udah gua tambahin torch-nya sampai sini coy. Dan ya ini udah mau malam, dan di sini juga gua udah bawa kasur. Jadi coy, di sini niatan gua di episode kali ini gua akan jalan-jalan untuk mencari lebah atau bee ya guys ya. Karena di sini udah ada lebah kayak gitu coy. Dan juga gua udah nyiapin campfire 1 biji. Ya moga-moga aja cukup lah ya 1 campfire coy. Oke, kita akan tidur dulu. Oke coy, ini udah pagi, dan ya kita akan berjalan-jalan ke arah sana. Bentar lu, bukan ke arah sana tuh guys ya, di tempat gua spawn, dan gua akan ke sana lagi. Dan di sini kita kelupaan coy untuk mengambil ender chest kita, karena di dalam ender chest itu ada kayu untuk kita bawa coy. Oke, kita akan kembali lagi ke storage room, dan juga nanti dalam perjalanan moga-moga aja nanti ini di Minecraft-nya malam lagi gua nggak tidur coy. Gua pengen nyari Enderman. Nanti kalau udah dapet Enderman itu, mata Enderman-nya, gua pengen lawan Ender Dragon coy. Karena gua akan mencari Elytra coy. Oke, berarti kita langsung aja coy jalan ke arah sana. Oke, kita langsung aja perjalanan coy. Oh ya, gua akan naik kuda aja coy. Untuk melakukan perjalanan ini kita akan ambil kuda dulu coy, karena ya kita udah punya kuda, buat apa kalau nggak dipakai coy. Jadi kita pakai aja yang larinya kebut sama lompatnya kebut coy. Nah ini coy, kudanya yang larinya kebut, dan di sini nggak bisa coy, jadi harus kita hancurkan dulu terus kita taruh lagi. Oke, langsung aja kita ke arah jembatan lagi, karena kalau lewat air kudanya nggak bisa coy. Oke sip, kita langsung aja perjalanan ke arah sebelah sini. Sepertinya tamengnya kita lepas dulu coy, karena mengganggu juga. Oke, kita akan lanjut ke sebelah sini, dan semoga juga gua menemukan sapling pohon yang belum kita dapatkan coy. Kita ke sini ada nih, ini yang terbuka sedikit. Oke lah, kita ke sebelah sini coy, karena kita juga udah tahu koordinat rumah kita, jadi kita santai aja coy. Dan ya di sini masih kosong kayak gini aja coy. Ada hal-hal yang menarik. Kita berjalan melewati lembah, dan kita akan coba lewatin yang banyak-banyak pohonnya coy, karena kita akan mencari lebah ya. Jadi ini ceritanya kita akan mencari lebah, jadi kita harus lewat yang banyak pohon-pohonnya coy. Kalau lewat dari atas bukit kayak gini kita nggak akan dapet coy, soalnya kan ada di ini, di oak ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah tuh kalau di MCP itu adanya di oak. Oke, di sini ada pohon spruce. Kayaknya ini taiga coy. Bentar-bentar kita akan lihat. Ya, taiganya cuma segitu coy. Jatuh. Aduh. Oke. Gak jadi jatuh, dan di sini ada goa lagi coy. Gua akan ingat-ingat koordinatnya. Soalnya gua juga butuh iron lagi coy, karena iron kita menipis. Oke, kita langsung aja berjalan ke sini, dan di sini taiga lagi coy. Kenapa banyaknya taiga di map gua ini coy? Kita lewatin aja, bodo amat. Nah,
Sip, ini ada tawon, guys. Tapi kok nggak ada bunganya ya? Bentar, tunggu mereka masuk ke sarang, coy. Kita akan menunggu mereka masuk ke sarang. Soalnya kalau mereka masuk sarang, nanti bisa kita ambil, coy, bersama tawonnya juga. Dan di sini tawonnya ada berapa ya? Lebahnya, binya ada 1, 2, 3. Ada 3 kalau nggak salah. Tadi satunya mana ini? Ini kan 1. Bentar, kita akan turun. Kita ambil ini dengan ini. Oh, ini nih. Bentar, kita akan bikin fan check dulu, coy. Fan check. Sip. Sini dulu. Kita taruh sini, coy. Terus kita akan ambil bunga dulu. Di mana tawonnya, coy? Oh. Apa mereka di dalam ya? Kita akan taruh ini di sini supaya mereka nggak marah, coy. Dan ini ada satu tawon lagi nih. Please masuk. Oh, udah masuk, coy. Kita ambil aja nih, pakai silk torch. Nah, sip. Kita udah punya satu bines, coy. Jadi, ini kita akan simpan dulu binesnya di ender chest karena nanti gua akan taruh di rumah, coy. Sekalian kita akan mencari sapling-sapling lain, coy. Sapling-sapling pohon lainnya. Oke, berarti tinggal kita masukkan binesnya. Fix, ini ada lebahnya, coy. Oke lah, nice. Berarti ini kita ambil aja dulu, coy, sama ini. Dan ya, itu tawonnya tinggal 1. Biarin aja lah ya. Suruh nyari sendiri sarang baru. Oke, kawan-kawan, kita akan melanjutkan lagi petualangan kita. Kita akan ke arah sebelah sini, coy. Dan kita akan lihat-lihat dulu di sini airnya. Ini banyak air, coba di map gua ini, coy. Aduh, maaf. Kita ke sini dan ya, kita akan lompat dan ya, nggak bisa. Oke, sini kuda. Ayo kuda sini. Ayo sini. Oke, coy, kita akan lanjut lagi. Kita akan ke arah sebelah sini dan ya, ini nyangkut, coy. Dan di sana ada zombie. Oke, di sini luas nih. Air, ada air. Aduh. Sini aja nih, ke sini. Di sini airnya luas. Kita akan turun. Aduh. Maaf kuda. Kita akan lanjut lagi, coy, ke sini. Sini. Sini cepetan. Aduh, malah ketaruh, coba. Oke, coy, kita lanjut lagi. Ini sorry banget ya kalau gua ngomongnya rada-rada aneh gitu, coy. Karena ya kalau gua main, kalau jalan-jalan gini, gua nggak tahu harus ngomong apa, coy. Dan juga di sana kayaknya ada kerang nih. Gua akan coba ke sana. Terumbu karang. Bukan kerang. Kayak terumbu karang gitu, coy. Jadi di sini koordinat segini gua akan ingat-ingat. Dan juga di sini, iya, coy, ada kerang dan banyak ikan-ikan lain, coy. Kemungkinan nanti kita akan ambil terumbu karang ini, coy, buat hiasan di rumah kita. Dan di sini ada banyak banget. Dan ya, ada zombie air. Drowned. Ini kayaknya kita harus nyebrangi air ini, coy. Kita akan bikin kapal dulu. Dan untuk kudanya ditaruh sini kali ya. Dan ya, ini udah mau malam. Kita akan bikin dulu yang namanya kapal. Oke, coy, di sini gua nggak jadi ke air ya, coy, ya. Karena tadi gua di air itu jauh banget, guys. Jadi gua akan balik lagi. Gua balik lagi karena ya takut kudanya hilang juga. Jadi kita akan ikuti jalan aja ke sini, coy, karena ya kita kan di sini niatnya cuma nyari lebah, coy. Oke, kita akan ke sini dan di sana ada Revin dan oh, bagus sekali ada sarang lebah lagi, coy.
Oke, kita akan bersedia lompat. Oke, sip. Dan di sini ada ravine-nya dalam banget, coy. Gua enggak akan ke sana karena gua akan di sini untuk mengambil lebahnya lagi, coy. Di sini kita akan ambil-ambil dulu sarang lebah ini, dan kita juga akan ngikat kuda ini dulu, coy. Jadi kita akan tunggu lagi seperti tadi, tunggu lebahnya masuk. Dan di sini tadi ada 3, coy. Ah, itu dia, satunya jauh banget lagi. Oke, di sini ada gua lagi. Sip, gua udah lihat koordinatnya. Dan juga di sini lebahnya kenapa nggak pada masuk? Oh, itu ada satu tuh. Baru keluar kali itu. Enggak tahu juga sih. Ayo dong pada masuk dong. Apa kalian butuh bunga? Kalau bunga kayaknya ada deh. Bunga-bunga. Ah, ini ada 3 nih. Kita taruh dulu di dekat-dekat sini, coy. Barangkali mereka akan ngambil bunga tersebut. Kita akan biarkan dulu ender chest kita di situ, coy. Ayo, ayo. Lebah-lebah, gua butuh 2 aja masuk, dan kalau nggak salah bisa dikawinin juga, coy, lebah ini. Oke, cepetan lebah-lebah. Kita lihat dulu, coy, sengatannya. Itu dia sengatannya. 1 masuk. Ayo, 1 lagi. Ayo dong, cepetan dong. Ayo, ayo. Sip, masuk lagi. Dan kita hancur. Oke, nice sekali. Dan ya, yang satunya gua biarin aja, coy. Kita akan hancurkan ini lagi. Jadi sekarang kita udah punya 2 bines. Oke, oke. Gua akan coba bikin ini nanti taman buat ini lebahnya, coy. Dan tadi kok kayak ada yang mati di sini. Soalnya ada asap-asap. Oh, ayam, coy. Biarin lah ya, ayam mah bodo amat. Kita akan ambil lagi ininya dan juga ini fence gate-nya dan kudanya. Ayo, Dada, sini, ayo ke sini. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oke, coy. Gua kembali lagi, coy. Tadi gua habis disuruh sebentar, dan ya kita lanjutkan lagi. Gua nggak akan ke sana, coy, karena di sana itu taiga terus. Gua bosen. Taiga mulu ketemunya. Dan kita udah punya 2 itu bines. Jadi kalau kita udah punya 2 bines, kita akan coba untuk pulang aja kali ya ke rumah, coy. Karena di sini yang bagusnya itu gua udah nggak ngeliat lagi, coy. Karena kayaknya map gua ini jelek, coy. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita kan buat ini indah. Jadi kita akan pulang dulu ke rumah. Tapi sebelum kita pulang ke rumah, kayaknya kita akan mengambil yang namanya sand di tempat tadi, coy. Soalnya kalau di rumah gua itu sandnya sedikit, coy. Dan di sini banyak banget gua, barangkali gua bisa ambil-ambil nanti di sini, coy. Dan ya, kita akan ke rumah dulu. Kita akan ikuti jalan yang tadi. Dan ini udah mau malam. Gua akan skip aja, coy, karena gua akan coba untuk mencari yang namanya Enderman. Jadi gua akan skip aja untuk ini malam-malam, coy. Oke, okay, let's go, coy. Oke, okay, coy. Di sini gua nggak nemu Enderman, tapi gua dapat gantinya, coy. Jadi gantinya ini ada di sebelah sana. Kita akan ke sebelah sana dulu, coy. Nah, ini dia. Ini dia gantinya. Gua akan ngetem nih guguk serigala. Oh, ada creeper. Creeper 2 kali pukul mati. Oke, okay, nice banget. Tinggal kita ngetem si ini guguknya buat kita bawa pulang, coy. Mayan-mayan sih, mayan. Eh, dogi, ayo. Oke, dia udah jadi teman kita. Sekarang kita akan makan dahulu, dan kita akan kembali ke kuda kita yang ada di sana, coy. Kuda gua taruh, coy. Dan alhasil gua nggak dapat Enderman karena ya tidak nge-spawn. Dan juga di sini gua cuma dapetinnya begini aja nih, rotten flesh dan juga gunpowder. Kayaknya gua gunpowder itu perlu, coy. Oke lah ya, or apa apa. Kita akan ngambilin juga ini bunga-bunganya karena kita akan coba buat kayak akuarium.
untuk kita taruh si lebahnya ya guys. Ya, karena di sini anjingnya itu udah ngikutin, jadi kita bisa naik kuda sambil bawa doginya coy. Dogi sini. Ayo kita ini unless kita ride. Oke, kita bawa pulang dulu coy. Ayo sini. Gua akan skip dulu coy untuk pulang ke rumah, atau gua akan skip sampai gua ke tempat yang gua ngambil sendnya guys ya. Oke, gua akan skip lagi coy. Oke coy, di sini gua tersesat, tapi di sini gua nemuin villager dan ada villager outpost coy. Mayan-mayan. Kita akan ngeraid desa ini dulu coy. Hihihi, mayan-mayan. Ayo sini, kamu duduk sini dulu. Oke, oke. Gua niatnya di sini untuk mendapatkan totem coy. Karena totem itu gua butuh totem. Buat barangkali gua mati coy. Se-se. Kita akan ambil panah kita dulu. Apa mbah? Iya, nanti dulu sebentar. Oke, di manakah kaptennya coy? Kaptennya, gak usah nunggu kapten lah ya, kita maju dulu coy. Kita akan habisi anak-anak buahnya dulu. Ayo sini kamu. Anak buah. Ayo sini anak buahnya. Pilager kaptennya mana coy? Ngeframe gitu coy. Kayaknya kita harus YOLO aja coy. YOLO. Kita YOLO. Ayo sini. Gua jujur aja nih coy, pillager ini sakit banget coy untuk crossbow-nya. Ayo sini maju. Lu ngapain dogi gua? Itu dogi baru. Jangan. Astagfirullahaladzim. Bangun. Kita kasih makan. Oke sip, biar dia nggak mati coy. Oke, kita akan masuk ke dalamnya. Wait. Gua nggak tahu coy. Villager ini, farm villager outpost itu masih ngaruh enggak ya di yang ini? Gua nggak tahu coy. Dan mana villager kaptennya? Gua akan naik lewat sini. Oke. Kita akan naik lewat sini aja coy. Kita bunuh dan kita akan ambil semua banner-bannernya. Oh kamu ya. Sip, kita dapat bad omen. Dan di sini ini dia yang gua butuhkan. Dan ini kita masukin. Ini masukin, ini bawa, ini masukin. Dan ini masukin. Terusnya gua akan ambil dulu ininya, bannernya. Oke coy, gua udah ngambil banner walaupun gak semua, dan di sini gua terangin dulu coy biar mereka nggak nge-spawn lagi. Dan kalau nggak salah tuh harusnya sih ada yang dikurung coy. Mati kau. Apa tuh yang dikurung tuh? Iron Golem ya coy. Oh, ini ada lagi nih. Sip, dapat lagi coy. Oke, nice. Langsung kita ke villager coy. Asik, right.
Oke guys, di sini gue udah sampai rumah dan juga gue udah bawa kelinci dan dogi. Tadi kelincinya gue bawa dua dan ya satunya mati coy. Dan ini udah malam, sebaiknya kita tidur dulu coy. Dan yang tadi itu gue nggak nemu coy, sisa dari raidnya, jadi gue ubah difficulty-nya ke peaceful. Jadi biasanya udah nggak di raid lagi coy. Dan juga kita akan masak kaca dulu. Dan kita kan skip aja coy, karena masak kacanya itu udah ya lama banget, karena di sini ya di sini nggak ada coy. Di sini gua udah ngambil es juga, di sini ada blue ice. Oke, dan bunga-bunga juga ada lumayan coy. Dan ya sennya ada di dalam ender chest ini coy. Dan juga gua nggak nemu sapling atau apapun yang bagus. Yang gua temu hanyalah ya itu cuman taiga dan taiga. Oke, di sini juga gua lumayan dapat rabbit hide. Dan ya, untuk mendapatkan rabbit food juga susah coy. Jadi kita akan masak semua ini menjadi kaca, enggak semua sih lah. Oh, ada ingap. Kita masukkan lagi. Udah, sip. Nice. Dan sisanya kita akan masukkan ini ke chest aja coy, sebagai simpenan gua. Oke coy, di sini gua udah selesai pembakarannya dan kita udah punya 3 stack lebih 19. Dan di sini juga udah ada bahan-bahannya kecuali campfire gua kurang 1 sepertinya coy. Dan di sini bunga-bunganya kemungkinan udah cukup. Dan juga gua punya tempat yang cocok coy untuk kita jadikan seperti kandang untuk lebahnya, rumah kaca coy. Jadi gua akan bikin rumah kaca. Jadi gua nggak tahu pengen make stone enggak di bagian bawahnya, kayaknya sih nggak usah coy. Tapi kalau misalkan nggak terlalu bagus, gua akan ganti juga, nanti ada batu-batunya juga coy. Jadi di sini gua akan bikin 3, 4, 5, terus kesininya 1, 2, 3, 4, 5, terus di sini juga 1, 2, 1, 2. Nah itu buat pintunya coy. Jadi gua buatnya itu nggak gede-gede banget sih kayaknya ya. Ya segini aja sih udah cukup sih sepertinya. Tapi untuk tingginya mungkin 1. Oh kok ini ada jalan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 kali ya. Gua tingginya 4. Oke coy. Jadi untuk kandangnya kayak gini aja, karena ya pakai kaca semua itu nggak kelihatan coy. Jadi gua bikinnya kayak gini. Nanti akan ada 2 pintu coy di sini. Ya jaga-jaga barangkali lebahnya itu kabur coy. Jadi gua bikin 2 pintu. Ini kecil-kecil juga nggak apa-apa coy. Yang penting fungsinya gitu loh. Oke, ini tinggal ditinggihin aja sampai sini. Berarti ini ditutup. Oke, berarti ini kasih di sini aja, coy. Sip. Nice sekali. Tinggal kita bikin bagian atasnya. Oh ya. Nanti kita akan bolongin di sini satu di sebelah satu. Terus kita kasih ini, coy. Yang namanya ini dia. Bukan. Yang namanya ini, stair. Gua lihat ini dari videonya Bang Cueng, Aerio Indo coy. Jadi dia pakai kayak gini untuk ngambil ini honey butternya coy. Sip lah kayak gini. Berarti untuk bagian sananya juga kayak gitu coy. Oke, sip, nice banget. Tinggal kita ambil bee nest-nya. Kalau nggak salah tuh ada 3. Nah, kita akan pakai 2 dulu coy. Ini ditutup, kita akan taruh 1 di sini sama satunya di sini. Oke. Ada suara tawonnya yang keluar. Sip. Iya, ada suaranya coy. Enggak keluar ding. Masih di dalam. Apa enggak bisa keluar apa? Oh, bisa tuh. Ada. Oke, biarin aja coy.
Nanti mungkin gua akan kasih jalan dari bawah, coy. Di bawahnya nanti gua akan kasih ini fire apa sih namanya? Campfire. Nah, untuk kandang lebahnya ini udah jadi. Mungkin kalau untuk dihias-hiasnya lagi nanti gua hias aja di offline record, coy. Oke, mungkin segini dulu dari gua. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh klik tombol like-nya. Dan jika kalau kalian belum tekan tombol subscribe, kalian tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, coy, biar kalian tahu update dari channel gua ini. Oke, so mungkin segini dulu dari gua. Bye.